Nih, lihat nih. Dulu kita semua tuh sekecil ini. Tuh. Dulu kita semua tuh bayi sekecil ini tuh. Oh. Dulu saya sekecil ini. Babe juga sekecil ini dulu. Semuanya kayak gini. Iya. Cuma Mimo yang beda, Bang. Bang. Abang. Kan cakep banget. Mimo yang beda. Iya, iya. Teriaknya. Iya. Aduh, lucu sekali. Ayo guyu. Gimana, Bang? Guyu. Wah, ya, Arya. Ini namanya Arya. Arya Pratama. What a beautiful baby. You can see. You handsome, yeah, Bang. Very handsome. Yeah, yes. Beautiful. Yes, handsome. Handsome. Wow. Good, good. Hai kamu. Hai kamu. Ngerti sama Abang. Biasanya dia suka ngeliat ya. Ngerti sama Abang. Kamera dia. Iya. Oh. Nanti ya baru sebulan. Hai. Yang lama. Dia ngeliat nama. Arya. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Arya Pratama. Arya Kamandanu emang pemain wayang. Hai. Ini Arya Pratama, cucunya Mam Fatimah ya. Yang pertama. Oh, cucu yang pertama. Tuh betapa bahagianya. Aduh, betapa bahagia. Kerja, kalau udah gede dia jadi goyang. Ngobang. Saya joget. Wow, ini beauty. Nawer. Iya. Namanya Arya Pertama, Pratama. Dia mah kim ketemu lagi kalau goyang. Iya. Udah boleh buka enggak kamu? Abang kok kapan? Sama itu, sama yang di mana? Oji. Tori. Oji. Tori. Kalau sih maunya dulu kita semua sekecil ini, ya kan? Mama yang jaga, mama yang kasih ASI, mama yang ganti baju kalian, mama yang mandiin kalian, mama yang gendong kalian, ya betul, mandiin kalian, mama yang nyuapin kalian, nyebokin kalian, jadi kalian nggak boleh durhaka sama orang tua, ya. Tuh, ingat kita semua sudah sekecil ini. Hai. Ya kalau pakai bunda bisa datang. Ya kan? Betul. Sonong dong, lihat kamera dong, lihat kamera. Lihat kamera. A beautiful baby. Oh. Ada acara lagi gak bisa membatalkan. Wow. Salam untuk Onti Etaminer di Odessa. Ini mirip si Kanner waktu kecil. Kanner Dauger ya? Oh, kerandel ya, Bang? Kanner Dauger. Dauger. Lu kata es Dauger. Dauger ya? Apa sih? Conner Douglas. Conner Douglas. Pak. Masa anaknya Onti Etaminer dibilang Dauger? Donat. Es Dauger kali ah. Ya, Bang. Donat. Conner Douglas. Oh iya. Konrad. Ada lagi kontrol. Konrad. Onti benar bercanda ya. Maaf ya. Maklum, saya kita punya mulut tuh mulutnya mulut deso. Iya. Jadi enggak bisa bahasa. Namanya sama Konrad. Conner Douglas. Udah tinggal tuh dia sih, Be. Conner Douglas. Conner Douglas. Yes. Kontrol, kontrol. Lu juga doger-doger, emang es doger. Oh, jadi gitu loh. Bentar, maaf ya, Onti. Entar saya marah loh. Onti, maaf ya. Makanya saya salah. Salah. Iya. Makanya Onti yang Om Randa selalu di hatiku. Iya. Ini aja punya orang. Iya, enggak ada orang. Siapa? Enggak nangis. Eh, cimpang, cimpang. Sama ada doang kalau Onti. Nanti kan PNP. Enggak, dimana? Sosok-sosok lah. Kalau aku memang anak ya. Kalau anak bayi itu, mulutnya wangi banget soalnya itu. Kenapa? Soalnya tuh belum masuk macam-macam makanan yang aneh-aneh gitu, baru ASI kan. Jadi mulutnya wangi banget. Masih murni. Iya murni juga buci. Bau. Udah bermacam-macam. Berasa-berasa. Oh, diam aja sih. Ngomong dong. Enggak, saya enggak tahu. Ngomong dong. Abang. Enggak tahu mana orang. Kirain. Mama Abang ngerti enggak sama Abang? Kalau Arya bisa ngomong. Ngomong-ngomong. Kalau Arya bisa ngomong. Ngomong-ngomong. Apa? Ferni. Enggak diajarin nyanyi sama Abang. Apa goyangnya? Cara nengseng.
Ini berapa bulan? Belum sebulan. Oh, belum sebulan? Belum. Gak, cuma gede banget. Mau ngasih pinjamin saya 5 juta, saya gak mau, saya mau gratis. Serius? Oh iya, oh iya. Lu belum blojor ya? Hari. Baru lahir ya? Baru blojor. Udah ya. Terus baru di rumah kok gede sakit. Berapa lah? Eh, terus 3 besok. Enggak boleh sebulan. Enggak, berapa lahir yang kemarin? Tadi 39. Tuh. Oh, baru gratis. Ini mah bayi raksasa. Eh, kamu gede banget. Kamu gede banget. Hari di mana? Oh, kamu gede banget. Jangan tadi kontak. Enggak, kamu gede banget. Lahirnya 2,9. Ya 3,9. Panjang itu bang. 50. Panjang banget. Itu kebayang gimana Melan? Ini diliatin bang. Bang diliatin tuh. Dia semanyu. Dia semanyu. Pedes banget tuh Melan. Pedes. Ya Allah. Ngeledekin bang. Itu zamannya Umi Melan berapa jahitan? Obras. Hah? Obras. Oh, obras banget tehnya. Obras. Berapa jahitan? Obras. Kalau di obras itu 24. Ih, Umi juga ngerasain. Kalau di meci? Berapa jahitan? Obras. Iya, jadi luar dalam. Luar dalam. Iya, luar dalam. Kayak orang-orang pada heboh. Ya Allah. Bang. Soal di obras. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan duraka sama orang tua ya. Teman-teman semuanya jangan duraka sama ibu. Kenapa? Tuh. Ibu melahirkan sampai itu tahun nyawa. Panjang 50, berat 3,9. Dijahit 12 jahitan loh. Kok enggak kaget? Kok kaget dia enggak? Jat. Seru ya, cerita ya. Iya. Cerita lah yang pertama. Siapa dulu dong abang dulu yang gendong. Gua lagi benci kan. Bang yang ulang tahun kan. Dia pinter. Masa abang enggak tutup sendiri. Bunda. Gua lagi ngomong di samping orang pada melatin gua dia pokok benar-benar. Bunda lagi ngangap. Iya gini, tutup sendiri. Tengok no. Nanti ada di video orang. Oh, dia nggak sleeping. Belum. Samar bang ya. Si samar-samar. Apaan? Ngeliatnya masih samar-samar. Siapa? Iya. Oh iya kak. Belum jelas. Oh, syukurlah kalau dia nanti kalau takut udah jelas. Syukurlah ya kalau dia nanti takut dia. Oh iya. Nenek sihir. Oh, sama samar ya? Kamu sama samar. Kalau udah 3 bulan, jangan 3 bulan. Saya lahiran yang kedua, Jepang. Kan kita dengerin dia ngomong. Tapi dia suka ngomong. Nanti dia sampai. Mama tuh udah di sini, Bunda. Ya kan kita dengerin kan dia ngomong. Nah, dengerin kan. Ini orang yang pada periksa di ruang tamu, di ruang kasir. Kata bidan gini, "Hah, darahnya udah di sini, ini palanya udah di sini." Jadi gini. Oke guys, saya ucapkan selamat datang Arya, selamat datang di dunia. Ya, dia perlu cinta kasih dari mama dan papa ya. Selamat untuk Mama Fatima dalam tujuannya. Bunda lahirnya di ruang tamu, jadi orang pada di sini mungkin. Doain semoga Arya sehat terus, cepat gede, berbakti pada orang tua dan agama, dan bisa soleh. Amin. Amin. Amin.